Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua sampai dengan detik ini di sore hari ini menjelang berbuka waktu Indonesia bagian barat senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan terbaik, dan tentu yang paling kita harapkan diterimanya amal ibadah kita yang telah kita rangkai sejak awal menunaikan ibadah puasa sampai detik ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, di antara amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rangkaian penunaian ibadah siam khususnya di bulan Ramadan adalah ibadah sahur. Sahur terambil dari akar kata tiga huruf sin, ha, dan ra. Pada mulanya akar kata ini sin, ha, dan ra menunjuk pada waktu singkat menjelang datangnya fajar. Bila kita kalkulasikan saat ini fajar, misalnya jam 4.43 waktu Indonesia bagian barat di Banten misalnya, maka setidaknya kita ambil 15 sampai 30 menit kurang lebih. Jadi 4.15 hitungan kasarnya, dimulai waktu sahar sampai tiba fajar 4.43. Itulah sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Saharun jamaknya asharun. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan sifat mulia, memuliakan segolongan orang yang mengkhususkan amalan istighfar, permohonan ampunan dan taubat di waktu sahar. Dicontohkan di Quran surah ke-51 misalnya, Surah Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada segolongan orang takwa yang memiliki amalan spesial. Setelah ia tahajud, sebelum tiba waktu fajar, di waktu sahar ia menyibukkan diri dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengelompokkan orang-orang yang gemar beristighfar di waktu singkat menjelang fajar pada kelompok yang spesial, bahkan disandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan sabar dalam menghadapi musibah, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-17 kita mendapati keterangan itu. Misalnya saat Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ada golongan orang-orang yang imannya cukup kuat. Mereka itu orang-orang yang mampu bersabar dalam setiap ujian kehidupan. Orang-orang yang mampu membenarkan dan mengamalkan setiap apa yang Allah dan Rasulnya beritakan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Orang-orang yang gemar berinfak. Dan orang-orang yang giat beristighfar, memohon ampunan pada Allah di waktu sahar. Sahar, waktu singkat menjelang fajar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Sekali lagi, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur. Karena itu, jika disandingkan aktivitas ini dengan makan sebelum menunaikan ibadah puasa, menjadi bagian sunnah yang diisyaratkan juga dalam Al-Quran. Misal di surah Al-Baqarah ayat 187 di penghujung ayatnya, jika kita mengambil keumuman maknanya, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah engkau, dipersilahkan senyamannya sampai tibalah waktu fajar itu muncul, ditandai dengan benang putih yang membelah kegelapan malam. Ini satu kata kiasan, seperti cahaya yang membelah fajar shadiq yang menghilangkan kegelapan malam, menandai bahwa malam telah dibelah, hilang malam, muncul kemudian fajar. Makan dan minum senyamannya. Sekalipun
ayat ini diturunkan untuk juga memberikan satu perbedaan dari kebiasaan orang-orang ahli kitab yang dahulu umumnya mereka puasa tidak makan sahur terlebih dahulu. Atau juga sebagian dari kalangan ahli kitab yang mereka menunaikan puasa sampai dengan malam harinya. Sehingga sahabat banyak berdiskusi, apakah puasa Ramadan ini sama seperti orang-orang terdahulu? Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan penguat bahwa puasa cukup ditunaikan dari fajar sampai dengan maghrib. Adapun ba'da maghrib, silakan makan, minum senyamannya sampai menjelang fajar. Di antara aktivitas makan, minum, menjelang fajar itu, itulah yang disebut dengan sahur. Anda boleh makan ba'da maghrib, Anda boleh makan ba'da isya, tapi kalau Anda makan, minum, menjelang fajar, di waktu sahar, maka itu disebut dengan sahur. Dalam sahur, Nabi SAW memberikan satu keistimewaan yang sekaligus menjadi rahasia bagi amalan istimewa ini. Penjelasan itu diantaranya didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Dalam topik asyam, terdapat 97 topik dalam sahih Al-Bukhari. Di topik kitab asyam, topik tentang puasa, nomor hadith 1923. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, makan sahurlah kalian. Makanlah kalian di waktu sahar sebelum kalian menunaikan puasa. Demikian penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa inna fis sahuri barakah." Kenapa ya Rasulullah? Maka sungguh aku tegaskan, kata Nabi, makan di waktu sahar itu mengandung keberkahan. Nah, ini rahasianya. Jadi ada keberkahan yang didapatkan pada aktivitas makan di waktu sahar menjelang berpuasa. Umumnya orang mendapati waktu ini waktu paling nyaman untuk beristirahat, tidur, menunggu datangnya fajar. Tapi Nabi memotivasi kita untuk bangun, makan dulu sebelum tunaikan puasa di waktu fajar. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Saudara, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab, berkah itu setidaknya dipahami dengan ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Bertambahnya nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Jadi ternyata dalam sahur itu ada kebaikan. Dan kebaikan itu cenderung konsisten untuk dikerjakan. Para ulama meriset apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul dalam waktu sahur pada aktivitas makan ini. Maka sebagian mereka berkata, dari sudut pandang fisikal, makan di waktu sahur bermanfaat pada keadaan fisik untuk menguatkan kita dalam menunaikan puasa, menahan lapar, haus, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan makan jam 8 malam, jam 10 malam, atau jam 2 malam yang saat itu dilakukan, sah, tidak menjadi masalah. Namun ketika itu dikerjakan, lantas beristirahat. Ya, kita beristirahat, menunggu fajar sampai dengan maghrib tiba, durasi menahan lapar dan haus terasa lebih panjang. Dibandingkan dengan kita makan, minum, menyiapkan diri menjelang fajar, dekat ke waktu fajar. Sehingga durasi kita menahan lapar, haus saat berpuasa semakin pendek dan olahan dari makanan minum itu menjadi energi semakin optimal untuk dialirkan pada bagian tubuh kita. Itu riset ulama yang pertama terkait dengan keberkahan makan di waktu sahar. Yang kedua, ada yang meriset juga secara maknawi menunjuk pada keberhasilan seseorang menunaikan sunnah Nabi ini. Ya, salah satunya adalah suksesnya makan di waktu sahar. Yang kita sebut dengan makan sahur itu, tatkala makanan itu dan minuman itu menjadi energi, menjadi tenaga yang disupportkan pada bagian tubuh kita untuk meningkatkan kebaikan yang konsisten saat menjalani ibadah puasa. Nah, ini sangat dalam sekali. Ya, sangat dalam sekali. Jadi ada orang boleh jadi dia makan, minum di waktu sahur. Dia ikut sahur. Bahkan makannya banyak, minumnya banyak. Ya. Tiba kemudian waktu fajar.
Tapi sayangnya, antara fajar sampai ke maghrib ini, ternyata makanan itu tidak terolah menjadi energi yang mendorong pelakunya berbuat baik. Ya, baca Qur'annya minimalis, sholat sunnahnya minim, ya, sedekahnya minim, misal. Ya. Maka ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa makan di waktu sahurnya itu hanya memberi manfaat bagi fisiknya, tapi berkurang dari segi keberkahannya. Sebaliknya, jika makan itu benar, yang dimakan halal, kan? Cara mendapatinya halal, thayyib, kualitasnya benar, menyehatkan buat tubuh, walaupun sedikit yang dimakan, maka ciri keberhasilan sahur itu, dia bisa menghasilkan energi yang meningkatkan pelakunya untuk bisa bersemangat menunaikan ibadah dan ragam kebaikan lainnya. Ya, dia makan, dia sertai dengan istighfar. Begitu dimulai waktu puasa, yang terjadi, bacaan Quran dia meningkat, zikir dia meningkat, istighfar dia meningkat, sholat dia meningkat, bekerjanya semangat. Ya, dulu waktu ada operasi militer, ya, di zaman Nabi, Perang Badar itu kan berlangsungnya di waktu puasa. Dan banyak sekali operasi-operasi militer dalam konteks bertahan ketika diserang oleh musuh pada umumnya, itu banyak terjadi di waktu puasa. Ya, bahkan kemerdekaan kita Indonesia, jangan lupa, kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya itu di waktu Ramadan. Dan deklarasinya hari Jumat, ya. Ya, di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya makan sahur itu melahirkan energi yang luar biasa untuk segala perbuatan baik, fisik baik, intelektual baik, spiritual baik. Itulah yang dimaksud fa inna fis sahuri barakah. Untuk itu ada baiknya di detik ini kita mencoba mengevaluasi, saya pribadi, kita semua, pertama saling mendoakan, kedua saling mengevaluasi pada diri kita. Apakah dalam sahur itu sekedar makan, sekedar minum, atau dalam sahur itu ada sunnah yang berlaku, ada keberkahan yang bekerja, mendorong kita untuk terus semangat dan optimis berbuat kebaikan. Yang terpenting di balik itu semua adalah niat kita mengerjakan sahur untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya kita mengonversi sahur sehingga jadi energi yang baik, pertama niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan kemampuan, ditolong oleh Allah yang dengan itu bisa meningkatkan ibadah kita. Di antara doanya, Allahumma a'inni, ya a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, mohon tolong hamba untuk meningkatkan zikir kepadamu, banyak bersyukur kepadamu, meningkatkan ibadah kepadamu. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan dalam edisi Aku Suka hari ini. Semoga bermanfaat. Maafkan saya, Adi Hidayat dari Mira untuk semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.